sendiri sebenarnya sini juga ini ya, enggak sengaja, jadi tidak ada niatan datang ke sini sebelumnya. Sudah sahabat saya sudah bersih, kita lanjut sembahyang dulu. Dari makame Banteng Wareng itu sekitar 500 meteran. Enggak jauh. Dan ini auranya sangat-sangat kuat. Jadi kalau malam tuh nanti kerasa. Biasanya yang datang ke sini tuh memancing rata-rata. Kalau penduduk jarang banget sini. Ini dikategorikan situs litologi neotektonik. Sekitar 2 tahun yang lalu ada kasus pembunuhan di sini. Ternyata lokasinya pembunuhan di sini ya, di itu pohon kelampok itu, bawah pohon kelampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, kembali lagi bersama saya Kang Dom. Nah, untuk kali ini Kang Dom akan mereview salah satu daerah yang ada di Pacitan, yaitu di daerah Tamperan. Nah, sebenarnya saya tidak sengaja nih datang ke sana dan tidak berniatan untuk mengkontenkan ini. Tapi karena ada kesempatan bagus ketika saya ke sana dan ada cerita-cerita ketika saya mengunjungi Tamperan, maka ini akan saya angkat menjadi salah satu konten yang sudah lama sebenarnya tim tidak mengkontenkannya. Jadi ini nanti masuknya ke perjalanan spiritual tim Joy atau ekspedisi spiritual. Pertama yang saya datangi yaitu makam leluhur yang ada di daerah Tamperan. Dan ketika saya di sana, saya bisa langsung merasakan energinya bahwa ini adalah salah satu tokoh babat alasnya daerah Tamperan. Saya sendiri sebenarnya sini juga ini ya, enggak sengaja, jadi tidak ada niatan datang ke sini sebelumnya. Tapi nanti kita di sini juga akan sembahyang sebentar. Oke sahabat Joy, makam leluhur yang ada di sini itu dikenal warga dengan sebutan Banteng Wareng, atau orang menyebutnya Aki Banteng Wareng. Nah, ada satu cerita di daerah Punung, tepatnya di desa Wareng, itu juga ada cerita Banteng Wareng juga. Sampai di sana muncullah tari-tarian yang bernama Tari Banteng Wareng. Cuman saya kurang paham soal korelasinya di Banteng Wareng yang ada di sini dengan yang ada di Desa Wareng Punung Pacitan. Suatu saat tim akan mencari tahu apa korelasinya dengan makam yang ada di sini. Sudah sahabat saya sudah bersih, kita lanjut sembahyang dulu. Baik sahabat Joy, setelah dari makam di Banteng Wareng, lalu kami bersama Pakde Agung bergeser ke salah satu situs yang ada di Tamperan, yaitu Patok Koang. Nah, di Patok Koang ini juga banyak cerita-cerita misteri ya sahabat Joy, karena juga banyak kejadian yang ada di sini.
dan salah satunya nanti akan saya ceritakan di konten ini. Oke sahabat Joy, kita sudah sampai di Patok Kowang, Tamperan. Dari makame Banteng Wareng itu sekitar 500 meteran, tidak jauh. Ini udah laut. Jadi memang Banteng Wareng sendiri makamnya di pesisir ya, bawahnya tuh udah laut. Ini Teluk Pacitan guys, Teluk Pacitan. Jangan lupa sahabat Joy, kalau mampir ke Pacitan nanti kesini ke Patok Kowang. Jalannya sebenarnya udah lama nggak dipakai ya, jadi jarang sekali orang kesini. Medannya juga rusak, naik turun terjal, dan ini auranya sangat-sangat kuat. Jadi kalau malam tuh nanti kerasa di sini. Ini di bawah sini banyak pohon jambu kelampok. Dulu saya pernah turun ke bawah situ. Nah, duduk-duduk di bawah situ. Di bawah pohon kelampok. Itu langsung di pinggir laut ya. Langsung di pinggir laut sahabat Joy. Dan di atasnya itu sudah jalan raya. Atas sana ya, atas-atas, masih atas sana. Masih jauh itu jalan raya. Biasanya yang datang ke sini tuh pemancing rata-rata. Kalau penduduk jarang banget ke sini. Ini di sini juga tertulis situs Pantai Tamperan. Minatan situs bentang alam litologi neotektonik karakteristik situs Pantai Telengria. Apa itu tulisannya, udah hilang ya sahabat Joy? Terbangun membuat apa itu? Intinya ini bentang alam ya sahabat Joy. Ini bentang alam yang masih aktif. Ini dikategorikan situs litologi neotektonik. Ini jadi masih ada pergerakan. Sama di seberang sana itu juga ada situsnya, situs bentang alam juga. Nah, ini masih termasuk gugusan Pegunungan Seribu. Jadi dulu kemungkinan besar Ring of Fire lama sampai nanti di Ngelanggeran, Gunung Berapi Purba itu ya. Itu sampai sini sahabat Joy. Jadi terbentang dari Jogja, dari Gunung Kidul sampai terakhir di Pacitan ini sahabat Joy. Itu ada pemancing sahabat. Jadi kalau di sini tuh banyak pemancing ya, rata-rata pemancing. Kita sebenarnya bisa turun nanti duduk-duduk di sana di bawah pohon kelampok itu seger banget. Oh. Ini masih pagi ya sahabat Joy. Masih pagi. Ini mercusuar, mercusuar peringatan dini tsunami. Jadi nanti kalau ada gempa bumi atau tsunami, ini akan berbunyi dahulu ya. Nah, di sana itu pelabuhan, pelabuhan Tamperan, pelabuhan ikan. Di sana jalan munggah deh. Sampai tekan di deh. Sampai nggon dalan raya apa orang? Orang. Iso munggah ron deh. Mau aku masuk iso. Ini dahulunya kata Pak Diagung ada jalannya naik sahabat sampai ke pohon besar sana. Nih jalannya, cuman mungkin sudah jarang dilalui, hanya perumput mungkin ya, perumput. Kalau ini jalannya pemancing guys, nanti kalau mau turun ke pohon kelampok itu lewatnya sini. Nah, turun sana. Dan belum lama, sekitar tahun
2021, sekitar 2 tahun yang lalu, ada kasus pembunuhan di sini. Cewek itu yang bunuh saudara angkatnya. Nah, di daerah sini, sahabat cuy. Orang ini ya, orang Nawangan. Kalau dari sini sekitar 2 jam. 1,5 sampai 2 jaman perjalanan tuh. Jadi modusnya diajak berwisata gitu, terus sampai sini dibunuh. Dia disenengi sama saudaranya ini, saudara angkatnya ini, yang laki-laki ini saudara angkat. Dia dibunuh karena menolak cintanya atau gimana, kurang tahu ya. Jadi yang dibunuh ini juga udah punya kekasih sebenarnya. Ternyata ada cinta saudara. Sekilas cerita saja, sahabat cuy. Jadi belum lama, sekitar 2 tahunan lalu, kejadian itu masih corona itu. Lokasinya di sini loh, sahabat cuy. Saya tadi tanya, sempat tanya Pak Diagung, ternyata lokasinya pembunuh di sini ya, di itu pohon kelampok itu, bawah pohon kelampok. Jadi yang dulu saya pernah duduk-duduk di situ, pernah berteduh di situ, ya di situ tempatnya. Jadi di ini ya dihantam pakai batu. Dan ketemunya di sini, entah itu ditenggelamkan entah enggak, kita kurang tahu ya. Yang jelas diketemukan di sini. Di pohon kelampok. Jadi sahabat cuy, kalau turun sebenarnya udah tahu nih soal energinya, flashback atau residu kejadian apa yang ada di sini, di bawah pohon kelampok ini. Ini tadi tidak sengaja ya sahabat cuy. Jadi setelah kita ziarah di makam leluhur tokoh setempat Ki Banteng Wareng, lalu kita kesini, kebetulan di sini juga ada kasus demikian. Semoga diterima dan diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin, amin. Itu ada perahu yang melaut. Sebenarnya kalau kesini pas malam itu asik banget, sahabat. Jadi nanti kelihatan semua energi yang ada itu. Kalau malam tuh kan terbukanya pintu dimensi, jadi banyak nanti entitas lain yang bermunculan. Kalau mungkin sahabat-sahabat Joy peka, itu bisa merasakannya ketika malam itu lebih kuat energinya ya. Baik sahabat Joy, setelah dari Patok Kuang, kita kembali ke arah balik. Sebenarnya kalau mau ke Patok Kuang ini, kita melewati salah satu tempat yang dulu pernah saya kontenkan, yaitu kolam renang terbengkalai. Jadi dengan situs Patok Kuang tuh sebenarnya tidak jauh. Jalan menuju Patok Kuang ini memang tidak mudah ya sahabat cuy. Jadi naik turun dan juga terjal. Kebetulan saya dengan Pak Diagung bersepeda, jadi memang sangat menguras tenaga. Bahkan sampai napas kami harus terengah-engah. Nah sahabat cuy, sampai di sini dulu ekspedisi spiritualnya tim cuy di daerah Tamperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.